الأرض الثالثة مسألة سنوات الله في تعارض الحقيقة والمجاز dalam bertentangnah makna lafal haqiqah wal majaz bin makna majaz. Lagi ini kak aslina manabi nang kitab selebih raja ini langsung ngalak contoh dekat Al-Quran. Al-aslu fil kalami huwal haqiqah. Tining asal dalam tabu huwa panika tining al-aslu al-haqiqah panika mana haqiqah. Wa idha qala al-qailu banna lagana tabu pasar orang saya tabu. Ra'aitu asadan. Ningale pasar kaula asadan dekat asadan. Gila lafal asal makna haqiqah tanika singa. La makna majaz zakat diontoh orang saya angkoh. Fa inna maka sabuna pasar kita nahmilu panika nangkungaki pasar kalau setajah kalama hudak kata buna qail ala annahu yang atas saya sangkuna pasar iki qail ro'a panika ningal pasar qail al hayawan al muftaris daka hewan saya dapat menerkam ki singa wala na'dilu banta angalai pasar kalau setajah ilar rajuli daka orang laki asyujai siangkau illa inda qiyamil qarina angin nalaikana cekana qarina pitutu bahwa saya maksud makna majas ja'al asaduh datang pasirah asad atau ra'aitul asadah ternyata asadnya terayatana Omar atau terayatana Zaid berarti Omar saya akan maksud ceng Zaid tadi terayatan singa. Maka kak dia itu beda korina si anunjuaki bahwasanya saya maksud engkau ngetelak macan, ngetelak Omar. Pulan Omar angkoh, sumbang. Wabina'an ala dhalik, ban kalaban abang tuaki ingat si kak dia itu contoh yatas, idha ta'aradatil haqiqah, nalikana bertentangan pun apa haqiqah, ma'al majazi asartana majaz kuddimatil haqiqah, maka apakah ada pun apa makna haqiqah, alaihi ingat si majaz. Diannaha karena sangkuna pun apa haqiqah al-aslu panika asal fil istimail ini dalam penggunaan bahasa atau lafal. Wahada bantining kak dinto nikah nikahnya mana qawaid usuliyah nikahnya mana qawaid al-aslu fil kalami al-haqiqah illa idha dallatil qarinah au bantu seterusnya nikah saya jelaskan ini kebaik bentuk makna napa saking bentuk sebagai koin. Wa hadza badrin ka di unta qaddimatil haqiqah idza lam yakunil majaz panika nalika na ta beda pun apa majaz ghaliban panika ampun kapra adal haqiqah kata haqiqah mun ke kapra na la yang tu ka di unta bahwa lafal majaz lebih kuat ketimbang makna hakikat. Fa in ghalabal majazu makalamun menang pada lafal majaz alaihi yang sehaqiqah. Ada qarina kan penggunaan lafal lebih kuat dak ke majaz. Faqad ikhtalafat tarjih maka angku-angku eka pita pun apa menang napa majaz saya menang napa hakikah saya menang benar ulama yang dalam banyak-banyak ulama. Faminhum maka panik setengah dari ulama mantini ulama rajjahal haqiqah sema menang musliman al haqiqah da haqiqah wa minhum man panik setengah dari ulama mantini ulama rajjah sema mantini orang yakni ulama alim rajjah sema menang basirman al manzila majas wa minhum man sawwa bainahuma panik setengah dari kapi ulama mantini alim sawwa sema pada basirman bainahuma antara kedua nah hakikah ben majaz. Wa dzalika mendirin ka desa contoh se makna majaz lebih kuat ketimbang makna hakikah. Takat tolak akati lafal tolak. Alladzinya tan tolak hu tinin tolak fil lughatil arabiyyah dalam bahasa Arab hakikatan mungku bahasa mungku hakikatah fi izalatil qaid panika dalam angilang aki qaid ikatan sawaun panika pada kana beda pada nama qaid an nikah dari pernikahan atau milki yamin atau tabung miliki budak Allah jadi hima atau lain lagi. Intinya pan benda orang yang di akad-akadan bisa apa lepas. Summa tussa fil urfi maka kare-kare khusus aki fil urfi dalam uruf bi izalati qaidin nikah kalaban angilangaki ikatan pernikahan. Cuman lafal tolak kali itu lebih kuat lafal makna majaz setimbang makna hakikat. Wa sara masyhuran fi hadzal makna bentat di pon apa la apa wa sara bentat di pon apa lafal talak masyhur pada ke masyhur fi hadzal makna dalam pandangan makna wallahu a'lam.